dalam hutan ini ternyata ada makam tua, bosku. Makam zaman Belanda dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama channel Sawit Berjaya, channel yang membahas seputaran kelapa sawit, bosku. Di pagi ini kita sedang melakukan perintisan untuk jalan ke kebun kita belakang sana, ya, bosku. Saya ini lagi bersama Bapak, ya, bosku, untuk membersihkan akses jalan untuk menuju ke kebun kita di belakang sana ada sedikit. Dan tanpa kita sadari, kita menemukan pemakaman, ya, bosku. Ini kita masih ada di hutan ataupun semak belukar. Semak, bosku. Dan di depan kita itu ada 3 makam yang sudah saya bersihkan sedikit. Ini karena saya mau numpang jalan lewat sini. Nanti kalau nggak dibersihkan marah pula yang penunggunya di sini kan. Ini ada 3 makam, 1, 2, 3. Kemungkinan ini makamnya orang-orang kubu. Orang kubu itu kan suka berpindah-pindah, ya, bosku. Di tempat kita ini dahulunya masih banyak, dan sekarang mereka sudah pindah di perkampungan yang baru dan sudah ramai. Jadi mungkin ini ditinggalkan. Mereka di sini meninggalkan warisan, ya ini. Tapi sayang, ahli warisnya tidak ada yang mengurus ataupun merawatnya, cuma dibiarkan saja. Sebenarnya di kebun kita yang belakang sana juga ada makamnya, bosku. Ya, makam tua juga. Di sana malah lebih banyak dan lebih ramai penghuninya, penghuni makam. Dan sekarang warga kubu itu sudah pindah dan membuat makam yang baru, bosku. Jadi 1 ini dan 2 di kebun kita itu sudah tidak dipakai. Tapi kalau di kebun kita belakang sana itu masih sering dirawat oleh ahli warisnya, sering dikunjungin. Kemarin puasa bulan kemarin itu, ya, itu juga sering datang dan banyak juga yang berziarah. Tapi kalau yang ini mungkin ahli warisnya ya entah kemana ini, ataupun enggak tahu atau males, ya. Jadi tumbuh semak tuh, kayu-kayunya tadi habis saya potongin itu kan. Untuk ahli warisnya, mudah-mudahan setelah ada akses jalan ini jadi enak, ya, menumpuhnya. Ya, mudah-mudahan makam-makam ini dirawat lah setidaknya, ya, dibersihkan gitu loh, biar enggak semak kayak tadi. Oke, bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya.